Oke, welcome back to my channel. Balik lagi di channel saya, channelnya Engineer TV, TV-nya para engineer semua. Nah, di kesempatan video kali ini, seperti biasa ya teman-teman ya, hari ini kita akan ngebuat tentang simulasi ya teman-teman ya, atau cara mengonek beban menggunakan satu buah timer ya teman-teman ya. Di sini udah ada tipenya, tipe T-band ya teman-teman ya, timernya dengan satu buah kontaktor. Sekarang kita rakit aja gimana caranya, gak usah lama-lama lagi. Oke, di sini saya udah nyimpin kabelnya teman-teman ya. Jadi pertama-tama kita plug-in kabel dari output MCB menuju ke nomor 1 ya teman-teman ya, nomor 1 kontaktor. Oke, udah saya plug-in ya teman-teman ya, dari output MCB menuju ke nomor 1 kontaktor ya di sini ya teman-teman ya. Oke, setelah kita melakukan plug-in ya teman-teman ya di nomor 1 dengan output MCB, sekarang kita jumper di sisi sini ya, di nomor 1 dari kontaktor, terus kita larikan ke terminal L ya teman-teman ya, untuk si timer ini untuk mendapatkan power ya teman-teman ya di sini. Nah, oke, udah saya plug-in ya teman-teman ya. Jadi ini saya jumper ya dari nomor 1 kontaktor menuju ke terminal L ya si timer. Di sini ada bacaannya ya teman-teman, ini bacaan L. Nah, jadi teman-teman, jadi ini arus ya teman-teman, dia masuk menuju ke nomor 1 ya, terus dia masuk menuju ke nomor L ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa ngambil, kalau enggak dari sini langsung ke sebelah sini, enggak apa-apa ya. Nah, ini saya ngambil dari sebelah sini aja. Nah, terus kemudian ya teman-teman ya, setelah itu teman-teman jangan lupa nih di jumper ya, yang dari L ini di jumper ke nomor 2 ya teman-teman ya. Ini udah saya jumper memang di sini ya teman-teman ya. Nah, oke, setelah itu sekarang kita jumper lagi teman-teman ya, dari nomor 1 nih teman-teman ya, outputnya si timer ya teman-teman ya, untuk NO nya ini kita jumper menuju ke A1 ya teman-teman ya, si A1 kontaktor. Oke, ini udah kabelnya teman-teman, sekarang kita plug-in aja ya. Nah, oke teman-teman, ini udah saya plug-in ya, dari nomor 1 ini ya, ini ada kontaknya nomor 1 menuju ke A1 ya, untuk mendapatkan power ketika ini bekerja ya teman-teman. Jadi ini saya connect di normally open nya si timer ya, yang masuk ke A1. Jadi nanti ketika timer ini bekerja ya teman-teman ya, atau dia merubah si kontaknya ya teman-teman ya, maka dia akan menggerakkan si kontaktor tersebut ya teman-teman ya. Nah, oke, setelah itu teman-teman kita plug-in ya untuk kabel power yang menuju lampu. Ini udah kabel ya teman-teman ya, kabel hitam dan kabel biru. Untuk hitam itu adalah fasah dan biru itu adalah netral ya. Kita plug-in menuju ke outputnya dari nomor si 2 dan nomor 6 ya teman-teman, di nomor kontaktor tersebut ya. Nah, oke, ini udah saya plug-in nomor 2 dan nomor 6 ya teman-teman ya, yang lari menuju ke output bebannya teman-teman ya. Karena di nomor 2 ini ya teman-teman, ini adalah jalur fasanya, dan nomor 6 ini adalah jalur netralnya teman-teman ya, dimana 2 dan 6 ini adalah beban utamanya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman sekarang kita plug-in dari A2 kontaktor ya, untuk netralnya menuju ke nomor 5 ya teman-teman ya, yang sebelah sini ya, nomor 5 kontaktor menuju ke A2 nih teman-teman. Ini ada kabelnya, kita plug-in aja ya. Nah, oke teman-teman, udah saya plug-in ya dari A2 ya menuju ke nomor 5 kontaktor ya teman-teman ya. Jadi ini nih, A2 dan A1 ini adalah koil utama teman-teman ya, dimana nanti dia akan menggerakkan ya teman-teman di kontak-kontak NO dan NC tersebut ya, untuk menjadi putusnya si NO dan NC itu ya, close dan open ya. Jadi ada sini ada elektromagnet ya teman-teman ya, dimana ketika dikasih arus listrik maka dia akan merubah si kontak-kontak tadi teman-teman ya. Nah, oke, kemudian tadi kita udah connect ya A2 menuju ke nomor 5. Sekarang kita connect yang dari A2 ini teman-teman ya, kita jumper aja ke netral si timer teman-teman, karena si timer ini ya teman-teman ya, dia membutuhkan power 220 ya teman-teman ya. Jadi kan tadi fasenya udah masuk tuh yang kabel hitam, sekarang netralnya yang masuk sini teman-teman ya. Sekarang kita plug-in aja dari A2 menuju netral si timer ya teman-teman ya. Oke, okay, udah siap plug-in ya teman-teman ya, dari si A2 ini ya teman-teman ya, menuju ke netral ya teman-teman, netralnya si timer. Sekarang kita beri power tegangan 220 volt untuk rangkaian ini teman-teman ya. Jadi kita masukin 220 volt ya, dimana pasannya saya masukin di incoming MCB, dan netralnya itu ya teman-teman ya, saya masukkan di nomor 5 si kontaktor ya teman-teman ya. Jadi saya langsungin. Nah, oke, teman-teman, jadi ini adalah powernya teman-teman ya, yang hitam ini lah, ini adalah power yang dipasangin netral, ini adalah incoming dari si sisi PLN, arus PLN ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita pasang lampunya dulu ya teman-teman, kita pasang. Nah, oke, kita akan melakukan simulasi ya teman-teman ya. Pertama-tama kita cek dulu untuk
arusnya sudah masuk atau belum ya teman-teman ya. Nah oke, ini udah masuk ya, teman-teman bisa lihat. Nah ini udah ada arusnya. Nah sekarang akan kita naikkan MCB dari rangkaian ini teman-teman ya. Nah ini udah saya naikin. Kita cek output dari MCB ini menggunakan test pen. Oke teman-teman, ini udah naik ya. Nah untuk mengetes si timer ini berfungsi atau tidak ya teman-teman ya, kita bisa melakukan menggunakan si switch dari si bawaan timer ini. Kita tes secara manual ya teman-teman ya, dengan menggeser switch ini ke angka nomor 1 ya teman-teman ya. Dari angka jam kita gerakan ke angka 1, kita tes. Nah teman-teman lihat ya, dia masuk ya teman-teman ya. Nah jadi untuk arusnya ini saya jelasin ya teman-teman ya, dari output MCB dia masuk ke nomor 1 ya teman-teman ya. Dari nomor 1 ini teman-teman ya, dia jumper ya, dia karena di sini ada pertemuan, jadi di ke jumper dia masuk menuju ke sini teman-teman ya, ke L ini ya, ke port ini. Dari sini ya teman-teman ya, dia di jumper lagi ke sini ke common, common si timer nomor 2. Dari sini karena ini NO ya teman-teman ya, jadi kan NO itu ketika si timer ini diberikan arus ya teman-teman ya, maka dia akan merubah si rangkaian si elektromagnetnya itu teman-teman ya. Jadi dia akan merubah si si dari NO itu menjadi ke NC teman-teman ya. Jadi nomor 1 ini ya langsung masuk menuju ke A1 yang menggerakkan si kontaktor tersebut ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah oke, setelah itu teman-teman kalau mau setting jam tersebut, teman-teman bisa putar aja nih mau jam berapa, teman-teman sesuaiin dengan si jam sekarang. Dan ini untuk settingan on off nya teman-teman bisa dinaikin. Jadi caranya cuma mendorong doang ya, nih didorong seperti ini. Nah seperti ini contohnya nih, nanti dia akan jalan sendiri teman-teman ya. Nah kalau untuk settingan timer, teman-teman posisikan si switch ini di angka jam ya teman-teman ya. Ini di jangka jam ya. Kalau di sebelah kanan ini adalah off, di sebelah satu ini adalah secara manual seperti tadi ya teman-teman ya. Nah ini dinaikin aja, contoh mau di setting berapa ya, ya seperti itu aja, mau dinaikin berapa gitu, di jam berapa contohnya dinyala kan, gitu aja teman-teman. Tapi jangan lupa di sini juga posisi jam ya, agar nanti ketika sudah waktunya dia akan menyala ya teman-teman ya, akan closing. Nah paling kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Teman-teman kalau ada yang masih kurang, teman-teman tinggal tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Sekian dari video saya, salam engineer.